Pemerintah terus mengebut pembangunan rumah sakit khusus penyakit menular, termasuk pasien corona di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Rumah sakit berkapasitas 1.000 orang ini akan rampung akhir bulan ini. Pelaksana tugas Gubernur Isdianto mengatakan proses pengerjaan rumah sakit ini sudah sampai 80%. Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah menunjuk Pulau Galang sebagai pusat observasi. Rencananya, rumah sakit ini bisa beroperasi pada 28 Maret 2020. Wali Kota Batam Muhammad Rudi berharap rumah sakit tersebut segera selesai sebab jumlah pasien yang berstatus orang dalam pengawasan di Kota Batam sudah masuk angka 200-an. Sedangkan fasilitas rumah sakit yang ada masih terbatas.